Halo semua, kembali lagi dengan saya Abdi Siregar. Nah, kali ini saya berkesempatan keliling kota Palu nih. Ada apa aja ya di kota Palu? Saksikan terus videonya, jangan lupa di like, komen, subscribe, share. Sekarang saya berada di landmark kota Palu, yaitu Tugu 0 km. Kalau ingin tahu filosofi dari Tugu ini, di googling aja ya. Tidak jauh dari Tugu 0 km, saya lagi menikmati senja nih di Taman Nasional Kota Palu. Katanya Tugu ini ngejiplak dari Tugu yang ada di Amerika. Saya juga nggak tahu tuh Tugu apa yang ada di Amerika. Kalau dari kota Palu sih sekitar 1 jam berkendara menuju pesisir pantai Desa Towale. She looks deep into my eyes, her mind silent. The
problems in her head pile up. Again and again she tells me how sick she is. Everything is so hard for her. Why don't you just help me? Yeah, video kan? Oh, udah sedih lempar om. Lempar. Jadi lempar, berjalan aja. Oh langsung? Langsung lempar ke bawah, lorong aneh tuh, lorong cari. Iya, ini satu kan? Kita aja langsung mandi. Boleh kan mandi? Boleh mandi lah. Udah dada dulu anak-anak, bocah-bocah. Oke, dari mana ini semua? Toali. Toali ya. Dari tadi. Dari beli. Boleh juga baju kan? Boleh banget. Berapa meter? 3. Hati-hati bang. Ada? Nah, Pusala Donggala itu adalah sebuah sumur raksasa yang memiliki kedalaman 7 meter dengan diameter 10. Nah, yang uniknya air sumur ini rasanya asin karena memang bersebelahan dengan laut. Man. Dalam. Lompat aja dalam. 1, 2, 3. Dadah.
Anjay, duren-duren. Sebagai penutup perjalanan saya di Kota Palu, tidak lengkap rasanya kalau tidak menikmati durian dari Sulawesi Tengah ini. Matahari dia berapa, Mang? 20 cm. Iya, udah.